Alhamdulillah. Ya, 34 pelaku, 16 sudah diidentifikasi sebagai bisa kita tingkatkan ke proses penyidikan ya, karena ada barang bukti yang ada padanya, dan 16 itu kita akan tangkap karena tidak ada barang bukti, hanya hasil tes yang positif, dan itu akan nanti kita rehab, kita bersama dengan BNN. Dari 34 itu ya, ada 3 ya, yang sudah kita pulangkan karena menggunakan obat pelangsi, dan yang dari 34 itu ada 17 TKP yang kita dapatkan di beberapa dari rumah kos maupun tempat hiburan yang ada di Kota Makassar, serta di jalan yang ada di Kota Makassar, dan kita akan terus ya, melakukan ya, karena di tempat kreatif itu masih berlangsung, kita bisa bersibu, dan terus akan kita lakukan upaya-upaya, dan kita akan bersama juga dengan pemerintah daerah tentunya dalam rangka mengantisipasi adanya peredaran narkoba yang ada di Kota Makassar. Seminimal mungkin kita terus meminimalkan dan kita sadarkan masyarakat Kota Makassar untuk terbebas dari bahaya narkoba.